Jika Anda pecinta film Bollywood, tak lengkap rasanya jika tidak mencoba kuliner asli India. Ya, di Surabaya, sebuah rumah makan menyajikan menu kuliner khusus asal negeri Barata ini. Cara masaknya yang atraktif dan rasa yang kaya rempah menjadi daya tersendiri dalam penyajiannya. Berikut liputannya. Selain dikenal di dunia akting, India ternyata memiliki aneka kuliner tradisional yang unik. Beberapa di antaranya adalah chicken tandoori, mutton biryani, serta romali roti. Ya, mungkin nama-nama tersebut sangat asing didengar oleh Anda. Namun jangan salah, menu kuliner ini kini menjadi andalan sebuah rumah makan India yang berada di Surabaya Selatan. Selain rasanya yang khas, rumah makan ini menjadi tempat favorit warga India yang berada di Surabaya. Hampir sama dengan makanan Indonesia, kuliner India juga didominasi dengan bahan rempah, seperti halnya mutton biryani. Kuliner yang lebih mirip dengan nasi goreng ini, bahan yang dibutuhkan beras basmati serta bumbu rempah tradisional. Begitu juga dengan tandoori chicken, bahannya pun didominasi oleh rempah-rempah tradisional. Karena rempah yang digunakan sangat khas, menu kuliner asal India ini sangat unik dan dijamin penikmatnya bakal ketagihan. Rasanya itu sangat lembut sekali dan berasa kayak Anda itu sangat lagi di India dengan melihat suasana ini dan golf view-nya itu juga sangat menarik. Tak hanya orang India, warga Indonesia, Cina, dan Arab pun menyukai kuliner India ini. Ledu dari India untuk manisannya, terus kita ada juga roti, ada mutton biryani juga, terus untuk minuman kita ada green tea, itu juga favorit di sini. Jika Anda penasaran bagaimana rasanya masakan India, silakan mencoba. Anda cukup merogoh kantong 25 hingga 90 ribu rupiah per porsi. Wahyu Pratama, Surabaya.